Ah, mantap, nyala nih. Siapa nih yang kepanggil nih? Ah, bangkrut. Halo semuanya, balik lagi di channel Asen15. Kali ini gue mau buat gameplay. Gameplaynya kartu jadul Awaken Haruka. Kartu ini tuh rilisnya kalau nggak salah ya sekitar bulan Februari tahun 2016. Jadi udah 4 tahun yang lalu ya. Udah lumayan lama kartunya. Dan kalau kalian lihat ini skillnya tuh, skill pertama itu kalau ngelewatin start nambahin gaji, sama skill keduanya tuh nyolong marble. Jadi skill pertama sama skill keduanya tuh cuma berhubungan sama nambah-nambahin marble kita ya. Nggak ada skill buat bertahan ataupun nyerang lawan. Jadi kita murni ngandelin pendan nih. Nah, berhubung kalau kartu kayak gini dipakai main ke Champion League, Diamond League, apalagi terus ke Frost gitu-gitu sih, ya bisa dibilang secara skill pastinya udah kalah jauh sih ya. Makanya kali ini gue bakal mabar sama anak-anak dari famnya Kaskus ya. Kebetulan juga famnya gue, fam Kaskus. Kali ini kita bakal mabar itu 4 ya, 4 orang. Semuanya pakai Awaken Haruka. Dan ini gue bakal mabarnya di map dunia, biar lebih enak aja gitu, gak ada arena spesial yang aneh-aneh. Dan rule-nya adalah pendan bebas wajib win bangkrut. Oke, gue kasih lihat. Ini buat set pendan yang gue pakai kali ini. Bawa helmnya ninja helmet, terus pakai special drawing, bawa amor fati, sama terakhir pakai immovable bits. Jadi kita ngandelin amor fati ya buat nyerang, sama kita bertahannya pakai immovable bits. Oke, gue undang dulu mereka. A few moments later. Oke, mereka udah pada on. Ada Kangen Ibu, Kingdom, sama Cry Pelin. Kita langsung start aja gamenya. Oke, kita pilih ke berapa? Pertama dong. Ayo. Ketiga, oke siap. Kita lihat set mereka ya. Ada Kingdom, dia bawa Helm Dragon, Immovable Beats, Conqueror Drawing, sama Nirvana Doll. Siap. Terus Cry Pelin pakai Helm Ninja, Spaceship, Amor Fati, sama Nirvana Doll. Kita lihat yang terakhir, Kangen Ibu pakai Quad Magnetic Core, pakai Dragon Helmet, Spaceship, sama Double Escape Pin ya. Jadi sewa. Oke, ngambil 4. Oh, tadi udah punya landmark ya, gua gak tahu tadi. Jadi punya landmarknya dari apa nih? Oh, kemungkinan dari ini ya, Conqueror Drawing. Kingdom udah punya satu landmark. Oke, 5. Tadi kita nggak bisa ngambil 10 ya, bahaya, kita ngambil 6. Oke. Dapat 6. Tahun 2 ini di turn pertama emang nggak bisa nyalain itunya ya. Ya bisa nyalain spesif karena emang nggak bisa bangun 3 kalau di map dunia. 11. Oke, mantap. Kita bangun 2 lagi. Kangen Ibu jalan. 10 dong dia dong. Oke. Jadi sewanya nggak nyala ya, bubble escape. Terus ngambil 3. Aduh, ini sebuah kesialan ini. Dia bawa kuat magnetik, berarti narik-narik ya. Lanjutin narik-narik juga. Oke, landmarknya nyala lagi loh, Conqueror loh. Conquerornya harum sekali, Pak. Jangan bilang nyala lagi. Oke, nggak nyala. 10. Oke, Cry Pelin jalan lagi. Ada yang nonton nih, siapa nih? Oh, yang nonton anak Kaskus juga. Passing roll 12. Oke. Ini skillnya dia tuh nyuri-nyuri marble sama apa tadi? Kalau ngeliatin start dapat gaji tambahannya. Sekedar mengingatkan. Kita ke 10 nih, enak 10. Double dong. Enggak double, gua pakai double 30% seperti tidak berguna. Oke ya, bangun. Lumayan punya satu landmark. Oke, 12. Ini Kangen Ibu di masa-masa kritis. Oke,
Oke, 12 lagi. Mungkin di sini dia bakalan ke sudut pojok ya. Mau nyoba kuat magnetic core-nya. Oh, sepertinya mencoba mengambil 11 tapi dapatnya 9. Kan kuat magnetic ini kan dari yang dari pojok-pojok kan ya. Sama narik. Oke, 8. Dua belas. Kok 10? Udah nyala dong. Oke, mantap. Oke. Pindah sini aja. Nyala lagi dong. Oke, nggak nyala nggak apa-apa. Tangan ibu jalan. 4. Mahal nih. 2M loh, turis doang 2M. Kingdom jalan 6. Dia tadi pakai, oh ya Conqueror ya, Conquerornya gak nyala nih. Rebellion 10. Enggak double. Oke, spaceshipnya nyala. Dia pakai Amor Fati kan ya. Oh ya, sama kayak gua pakai Amor Fati nih. Pindahnya nyala dia. Kita 10 tapi double dong. Jangan ke 2 pak, mahal itu. 10, double. Nggak mau double dari tadi loh, sumpah. Nggak nyala pula lagi amor hatinya. 11, diambil alih nih kota kita. Pakai angel, nah. Oh, tapi marble masih tidak cukup. Kemahalan New York ya. Biaya ambil alihnya berapa? Biaya ambil alih 9M pak. Oke, kingdom nginjek kota kita. Oh, langsung 167 jir. Mahal jir. Oke. Amor Fatinya nyala, yang kepanggil siapa? Siapa tadi yang kepanggil jir? Amor Fatinya nyala. Kayaknya yang kepanggil itu ya, itunya nyala. Apa tadi? Immovable nyala. Makanya nggak kepanggil. 12. 6, ya siap. Gak usah. Bangun 3, oke mantap. 4. Sumpah kalau gua pakai watt nggak pernah mau double jir. Ah mantap, nyala nih, siapa nih yang terpanggil nih? Ah, bangkrut kan ya? Loh, oh, immovable-nya nyala jir, mantesan. Terselamatkan immovable dia pak. Aturan kena berapa ini? 400M loh aturan, kalau tadi nggak nyala itunya 400M loh. Dia marble-nya udah 0 loh. Siap. Wah, tapi habis ini bangkrut juga bapak. Oh, nyala lagi jir 2 kali loh. Immovable bed-nya jir menyelamatkan. Oke, kota kita diambil nih sama Krepelin ya. Gila ini si Kingdom nyala 2 kali jir. Oke sekali. 2. Sumpah gak jelas. Dadunya tidak jelas. Ngerol berapa, keluarnya berapa. Ya. Oke, 6. Cukup gak marble-nya? Oh kan. Oh, dia punya itu dong, diskon 50%. Tiket pinjaman ya. Sekarang masih bisa sedikit bernapas. Kingdom kena begal. Nyala lagi loh immovable bed-nya loh. Mantap, 3 kali pak. Gila, 3 kali nyala terus pak. Gak bangkrut ini dia pak. Oke, 4. Oke, escape ya kan. 8. Krepelin jalan. 12. Krepelin ini kan mengandalkan Amor Fati ya, sama kayak kita. Mereka lo pada pakai itu dong, pakai gem ya. Gua aja kosongan anjir. Enggak pasangin gem. Kan.
Nyala, nyala, nyala. Siapa yang kepanggil? Oke, kita jalan. Tadi siapa yang kepanggil, Pak? Oke, emo wiper nyala. Mantap, kita emo wipernya juga mantap. Bentar, tadi yang kepanggil siapa sih? Kok gua sampai enggak ngeh loh. Ah, enggak tahu lah ya, mungkin nanti gua lihat video itunya lah. Habis hasil recordnya tadi siapa sih yang kepanggil? Oke, kita lanjut Kingdom masih jalan. 6. Kraya Pelin jalan lagi. Bahaya, Pak, dia ngambil 3, Pak, kan beneran kan? Kita dibegal lagi, Pak. Oke, kita kena panggil ya, tapi immovable pitch nyala. 12, ayo 12. Tembus dong, jebol. Anjir. Kenapa tidak mau jebol? Please jangan sobek. Ah, mantap. 10. Mantap. Amor Fati. Boncos, Pak, Amor Fatinya, Pak. Perasaan punyanya ini krepelin dari tadi nyala mulu Amor Fatinya, anjir. Sial. Escape. Oh, itunya nyala. Kuat magnetik. Siapa yang ditarik? Oh, kita ditarik dong. Karena emang kotanya dia yang deket kita doang sih emang. Mantap, terselamatkan lagi oleh Immovable Beats. 50M ya, lumayan juga, Pak. Gak nyala tadi, yang kesini gak nyala. K7, dia main aman. Oh, dapat pindah kemana aja. Ah, sekarang kan kena begal loh, kremelin loh, kena begal. Ah, mamam. Kena begal. Menjual kota. 700. Anjir. 756M. Tadi udah mau bangkrut, Pak, dia terselamatkan berkali-kali loh ya sama Immovable Beats. Anjay. Sekarang marah marble-nya paling banyak. Gila emang ini, gila. Oke, krepelinnya bangkrut, Pak. Kita keempat ya, empat bisa nggak nih, Pak? Empat dong, double. Aduh, nggak double lagi, Pak. Oke, nyala. Semoga yang ngepanggil krepelin aja. Oke, mantap. Ah, mamam. Nggak berasa apa-apa, 200M doang. Malunya dia sampai 700. Pak, dia soalnya punya kota paling mahal ini, Pak, di Jakarta, Pak. Gila. Untung dia nggak punya itu ya. HPI. Jadi dia ngandelin itu Nirvana Doll, nyekat-nyekat, begal. 10 nih. 10. Kok 5. Kena rebut. Kita colong marble-nya. Sini aja nih, sini. Kadang berguna juga kalau skill rebutnya tuh berguna kalau kondisi kayak gini ya. Kita nyolong, kita nyamperin dia, kita tolong marble-nya. 10. Oke, kotanya dikenain itu angin topan. 9. Jangan nyala kok error. Oke, mantap. Kita ke 5 bisa enggak? 5. Gak jelas, sumpah lo, gue ngerol 5, kenapa keluarnya 2, anjir. Sekarang ngerol 3 nih. 3. Kan dapetnya 4, gak jelas, sumpah. Sumpah gak jelas. Bisa-bisa kita kena begal si Kingdom ini, Pak. Oke, ini dia dapet 100% gratis sewa lagi. Oke, dia 12. Oke, kita masih duel 3 orang. Dua. Sumpah, dadunya gak pernah nurut sama sekali. Oke, gak mau juga. Yaudah, 4 deh. 4. Nah, 4 aja nurut.
bangunan mak pindah ke area aku gitu loh. Nggak mau juga. 10 jangan double. Dapatnya yang pindah kemana saja gitu. Oke, pindah ke itu, ya udah kita ke sini. Aturan tadi gue bisa ke start aja sih ya, ke start. Bangun ini, Renmark berharap pendan ninjanya aktif, tapi nggak mau lah, pendan ninja juga nggak bisa diharapin sih. Ini loh, paling mahal ini loh, 500M. Ayo. Ayo, 9. Oke. Pilih kota diserang, oke kita jalan. Kita ke sini kan. Ini paling mahal kan? Paling mahal kan? Nggak nyala. Nggak nyala. Oke. Oke, oke. Ke grot doang. Amor matinya. Wah kan bahaya kan? 9 deh. 9. Kenapa 10? Kenapa 10? Oke, pindah dong. Helm. Helmnya kayak ampas juga enggak bisa diandelin. Tapi lumayan ya, area di sini lumayan mahal sih. Ah, enggak, ternyata enggak. Masih lebih mahal di sini, Pak. 500M. Membeli kota. 9, kenapa enggak 8 aja gitu? Immovable-nya nyala lagi. Itu aturan tadi mahal juga dong. 12. 64M ya, turisnya doang 64M. Aduh, kita kenapa ke situ dong? Aduh, enggak nyala lagi immovable. Anjir. 6 ya. Apa 12? 6 aja deh. 6, 12 tuh nanti sial dapatnya 9. Minta 6 malah dikasih 12, enggak jelas lah. Ah, mam, kingdom kena. 374 4 ya, 4. Please 4 jangan double. 4 jangan double. Oke, dapat. Ah, kan udah diduga. Sekarang gantian armor fighting-nya enggak nyala. Aturan kalau gua bawa begal mantep nih. Sayangnya enggak bawa begal sih ya. Oke, diserang kotanya. 10. Waduh, mau triple dong. Mau triple dong. Aduh, dia bawa begal juga ya, Pak. 5 deh. 5, please, enggak usah ngawur, enggak usah ngawur. 5. Kan 7 kan, aku minta 5, anjir. Oke. Immovable nyala. Kita tolong immovable-nya nyala, mantap. Tapi nyolongnya dikit doang sih, cuma 70M ya. Ini kalau nanti berhasil bangkrut, salah satu pastinya ada yang tembus 1B sih. Ada ini tembus 1B nih. Main pakai kartu jadul masih bisa ya nembusin 1B loh. Oke, masih ngeroll lagi. Berapa? 9, siap. Oke. Serang, mana? Terserah, bebas. Oke. Defense-nya nyala. 4 ya, 4. 4. Kan enggak jelas. Ah, mantap. Inilah. Ah. Enggak nyala lagi kesekian kalinya. Gue giliran nginjek kota mahal ini lu enggak nyala-nyala anjir tadi anjir. Sekarang udah berapa nih? 500 kilo udah mentok ya 560M. Enggak nyala-nyala lo tolong lah. Oke, dia 8. Ke blok sudut. Turis ke sini paling. Oh, dia mau ke situ. Siap. 10. Ini kalau gua ke 10 aja nanti pasti nyala nih. Kan kurang mahal. Oh, ternyata 9 lagi. Kan kalau kota murah aja baru mau nyala. Ya gak panggil si Kingdom terus loh dari tadi loh. Akhirnya si Kingdom bangkrut, Pak. 1,4B. Kita tinggal membantai si kangen ibu ini. Dia nyerangnya pakai apa sih?
Oh, pakai kuat magnetik ya. Ya udah, nih ayo. 12. Bangun aja enggak apa-apa, ini masih belum triple kan. Tapi nanti abis ini jangan bangun. Enggak mau pindah lagi. 11. Kenapa 6 sih? Ayo dong, ini tinggal 1 doang loh. 55, kota paling mahal. Mantap. Aktif. Tarik, bangkrut, victory. Oh, dia pakai itu dong. Masih punya anti sobek angel itu yang 100% itu gak bakal sobek, anjir. Mantul, udah bagus loh itu loh. 10, 9. Ayo, tarik lagi. Aduh. Kesempatan emas. Kita yang ditarik nih. Semoga gratisnya nyala. Ah, mantap. Immovable Beats, mantap. Dan kita malah tinggal ngambil 4 nih, malah mempermudah kita nih. Ayo. Bangkrut victory. 1,9B ya. Mantap. Thank you buat anak-anak dari Fem Kaskus ya yang udah mau mabar. Kita lihat minusnya. Oh, minusnya masih standar ya, jadi enggak banyak-banyak amat. Ya, itu tadi gameplaynya kita pakai kartu jadul, kartu 4 tahun yang lalu ya. Awaken Haruka JKT48 dengan susunan pendan terkini masih bisa ngebangkrutin lawan sampai 1,9B ya tadi. Ya, walaupun itu emang lawannya juga sesama Haruka, dan juga emang kita pakai rule khusus yaitu Winnya wajib bangkrut. Soalnya kalau kita ngelihat dari skill pertama ataupun skill kedua yang fushnya cuma nambah-nambahin marble doang ya, ini tuh kartunya kalau dipakai terjun ke, jangankan ke Champion League atau Diamond League ya, kita main di first aja itu walaupun set pendannya kayak gini pasti keteteran mbak pakai, walaupun pakai set pendan terbaru, soalnya emang secara skill 1 sama 2 nya udah ketinggalan jauh gitu sama skill-skill kartu zaman sekarang ya. Jadi gameplaynya tadi ya cuma mabar seru-seruan aja. Mungkin kedepannya gue bakal mabar gini lagi pakai kartu jadul ya. Kalau kalian setuju silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Yaudah, buat videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.